Halo, apa kabar, Cap? Kemudian anak pertama kan, ketika anak Anda dan bahagia. Jangan lupa untuk menekan tombol subscribe dan juga menekan loncengnya. Like, comment, and share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat semua? Semoga selalu sehat dan bahagia. Kali ini saya akan membahas tentang bagaimana dampaknya berbagi, bersedekah, memberi kepada orang lain terhadap tubuh kita. Sebuah penelitian di Amerika pernah mencoba meneliti ke beberapa orang, kemudian dibagi dalam dua kelompok. Setiap orang diberikan uang sebanyak $5. Pilihannya dua, dibelanjakan atau diberikan kepada orang lain. Ternyata setelah diteliti, mereka yang memberikan uangnya kepada orang lain jauh merasa lebih bahagia, jauh merasa lebih happy, jauh merasa lebih luar biasa keadaannya. Dan itu akan memberikan respon tubuh yang sangat baik. Saat Anda berbagi, Anda merasa bukan hanya sebagai pemberi, tapi lebih dari itu, Anda juga merasa sebagai penerima. Saat menerima, Anda akan merasa senang, bahagia. Kenapa? Karena otak akan melepaskan hormon endorfin. Inilah hormon kebahagiaan yang berfungsi memberikan kekebalan tubuh, meningkatkan imunitas tubuh, dan itu membuat tubuh kita semakin sehat. Kenapa? Karena sel-sel tubuh yang rusak langsung direproduksi kembali, langsung disehatkan kembali oleh hormon endorfin ini. Kemudian, saat Anda merasa bahagia ini tadi, tubuh merespon dengan mengeluarkan hormon oksitosin atau hormon cinta. Ini juga membuat tubuh kita semakin sehat. Dari penelitian juga disebutkan, 76% orang yang suka memberi, orang yang suka berbagi, membuat dirinya semakin sehat dan umurnya jauh lebih panjang. Sehingga, jika Anda bersedekah, berpotensi untuk lebih panjang umur. Selain itu, daya tahan tubuh juga meningkat sangat tajam, sehingga itu akan membuat Anda semakin sehat, membuat Anda akan lebih prima dan bisa melakukan banyak hal tanpa lebih cepat merasa lelah. Maka coba perhatikan, mereka yang suka sedekah, mereka yang suka berbagi, biasanya jauh lebih bahagia, jauh hidupnya lebih nyaman, dan dia merasa hidupnya tidak ada yang perlu dipersoalkan. Beda dengan Anda yang pelit, Anda yang tidak suka berbagi, Anda yang mungkin jarang berbagi, justru yang muncul adalah hormon stres, hormon yang akan merusak tubuh Anda dan membuat Anda lebih mudah terserang berbagai hal yang berdampak pada kesehatan. Karena itu, jangan ragu untuk berbagi, bahkan ini sudah dijamin di dalam kitab suci manapun, di Al-Quran misalnya, dikatakan, Anda yang berbagi akan diberikan berlipat ganda penggantinya dari Yang Maha Kuasa. Itu saja video kali ini. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan bahagia.